indukan. Indukan pegon. Meteng ora imang, Pak? 3 bulan. Minta berapa, Pak? Minta berapa ini, Pak? 17.500. Kali Bapak sinten? Bapak Kaji kunduran. Pak Kaji kunduran, namanya sinten, Pak? Minta 17 ini. Gunting 3 bulan. Babon pegon. 4 bulan, 17. Nah, ini 4 bulan ada stempelnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DP, jumpa lagi dengan channel Budi Pegon. Dan untuk kali ini kita berada di Pasar Pon Blora, Jawa Tengah, teman-teman. Tepatnya hari Senin tanggal 13 Desember 2021. Dan di depan sini sudah ada limosin ganteng, pedetan limosin ganteng beserta induknya kayaknya, guys. Saya lain dok orang dudung lur dodre. Limosinnya ganteng, guys. Sayangnya belum tahu ini yang punya siapa. Gede sinten iki, Pak? Ganteng lur anakannya, kira-kira minta berapa? Ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Punggungnya lebar ini, besok buat punggungnya ya, kayak Belgian. Oh, pantatnya mentul-mentul. Untuk sapi-sapi limosin itu emang cenderung pedetnya kecil, cuman besok kalau sudah 7 bulan ke atas itu biasanya perkembangannya bagus. Beda kalau sama si metal. Kalau si metal itu waktu keluar besar, tapi besok kalau sudah 7 bulan ke atas itu agak melambat perkembangannya. Kalau pertumbuhannya disandingkan dengan limosin. Cuman kalau si metal itu kalau besarnya itu kelihatan gagah, kakinya besar-besar. Kalau limosin itu cenderung kecil-kecil buat kaki-kakinya. Cuman badannya panjang tapi pendek, nggak tinggi. Ikuti terus videonya buat review sapi pedet limosin gantengnya ini. Kira-kira minta berapa? Kita lanjut, guys, review buat babon anaknya tadi. Anaknya limosin super koyok Belgian blue. Oh, memplok-memplok lur anaknya. Minta berapa ini, Pak? 32. 32 induk dan anaknya ya, Pak ya. Ini kira-kira umur berapa bulan ini, Pak, anaknya? 4 bulan. Berkisar umur 4 bulan anaknya. Ganteng lur. Mintanya 32. Ajine pironan iki, Pak? 20 rolas. 20 12. Nih anaknya. Minta 32 juta. Kali Bapak sinten? Pak Tuti, Pak Diki Wirosari. Pak Diki Wirosari lur. Oh. Nomor telepon apa Diki? Ngono ana sing golek. Tak takono nomor teleponnya Pak Diki lur. Nomor teleponnya berapa, Pak? 081 081 390 390 580 580 577 577. Itu tadi nomornya Pak Diki Wirosari lur. Oh, bawa sapi indukan dan pedetnya jantan limosin ganteng. Rodok kurang pakan sithik iki lur. Sesuk nonggone teman-teman pegon bisa dirawat dengan baik, nanti pertumbuhannya jos gandos ini. Ini kemungkinan bisa jadi sapi jumbo ini.
kalau perawatannya bagus. Nah, lihat punggungnya. Punggungnya besok ini lebar. Ini ditaruh telur enggak jatuh ini. Itu tadi buat review sapi pedet dan induknya. Ganteng alur kalau kayak gini. Limosin. Istimewa. Kita lanjut buat review harga-harga sapi betina di Pasar Pon Blora kali ini. Nah, ini ada indukan pegon. Meteng ora imang, Pak? 3 bulan. Minta berapa, Pak? Minta berapa ini, Pak? 17,5. 17.500. Kale Bapak sinten? Mbah Kaji Kunduran. Pak Kaji Kunduran, namine sinten, Pak? Ambil. Minta 17 ini. Gunting 3 bulan. Babon pegon. 17. Nah, ini 4 bulan. Ada stempelnya, guys. Tuh. 4 bulan stempelnya. Mintanya 17, pegon juga. Pegon juga 17. Kurang lebih bunting 4 bulan. Mateng iki lah. Weh, malah bate ya, Pak. Jaluk piro iki, Pak? Minta 15¼, teman-teman. Bunting 3 bulan. Oh. Eh, dinyang piro ngono, Mas? Bu nyang piro iki, Mas? Nyang 14. Oh, 14 bukan ora, Pak. Belum tentu. Urung. Belum. Imbuh sira, Mas? Enggak kuat. Wis aku kekno, Pak. Aja. Ditawan 14, mintanya 15,5. Ini yang putih. Ya, semi bisa ini, bisa ini. Semi apa ini, Pak? Semi. Enggak Jawa, enggak jenis itu namanya semi. Semi enggak Jawa, enggak jenis, jadinya ketemunya pegon ya, Pak. Pegon ya. Aku ngarani pegone muter-muter di bapake lur. Harganya murah, Pak. Harganya murah. Oke, siap. Sekarang udah anjlok. Anjlok. Turun enggak seperti biasanya. Turun berapa juta, Pak? Bisa sampai 700 1 juta. 700 1 juta. Kalau kemarin-kemarin ini harganya bandrol berapa? Dulu kalau ini harganya 15,7, sekarang tawarnya itu 15 kurang nawarnya. Wong kemang dinyang 14 kok. Lur. Mudun lur. Anjlok regane. Anjlok lur regane. Oh, bagi yang mau ngisi kandang cocok iki masuk. Langsung datang aja ke Pasar Pon Blora. Langsung berburu sendiri, nyang-nyang dewe. Bisa menghubungi Bapak Satibi atau Bapak Saipul, bisa. Bisa. Kita lanjut lagi. Ini ada bunting 6 bulan. Gede sinten iki, Pak? Gede jenengan? Mboten. 6 bulan ini, Lur. Ora ana wetenge, weteng 6 sasi malah, Lur. 6 bulan. Ini 5 bulan putih. Minta berapa, Pak? 14 lor. Tak kira memang sampai ditawaknya telulas 14 dibeli 5 bulan. Mintanya 14 juta. Oleh dinyang sak senenge. Los dol lor. Ora sah isin-isin nek ngenyang. Dinyang 11. Ditawar 11. Dimbai. Ditawar 11 katanya tadi, mintanya 15. 14. Mintanya 14, ditawar 11. Bunting 5 bulan. Manak lanang ndak ya bati, Lur. Ngenteni patang sasing kas.
Kita lanjut lagi. Nah itu loh, dicek. Dicek kalau ngecek gamil ini. Belajar dari bapaknya. Apanya itu pak yang dicek pak? Susunya diplotot pak? Iya. Terus keluar apanya pak? Keluar madunya. Keluar madu, ada madunya seperti apa pak? Iya, madunya seperti ini, nah, ya. Seperti ini madunya guys. Ora ketor pak. Oh nah, ini seperti ini madunya. Itu berarti positif. Positif ya, gunting. Kalau positif ya tinggal dicek. Oh. Itu harus dicek kok, nah, dari ya, positif. Kalau dicek itu positif. Kalau kayak belum gini, dicek, belum tentu. Positif. Nah, belum tentu kalau kayak gini. Tapi biasanya kental ya pak ya keluarnya madunya. Madunya keluarnya kental biasa nih. Berarti orang satu aja golek nong alas pak, nong golek madu, golek sapi ya, ya sepeda nong kandang. Oh, dapat surat tuh, dapat surat tanda bukti. Wes positif, mateng lur. Orang ngapusi. Kita lanjut lagi buat review harga sapi betina hamil bunting sakar pemdewe singarani. Nah ini gemuk ini bunting 4 bulan sapi betina. Betina. Mintanya berapa itu mbak? Minta nampak buku kok. 13,5. Oh, 13,5 ini lur malah. Oh. Lur. 13,5. Oleh dinyang ora apa-apa net. Oleh dinyang. Boleh ditawar 13,5 boleh ditawar. Bunting 4 bulan tak dino stempelin ora percaya. Oh, 4 bulan. Nang pentile. 4 bulan. Aja demek-demek lho, Pak. Nah, ini buat proses pemeriksaannya bunting 5 bulan untuk stempel lor tanda bukti surat juga bayarnya mau 20.000 irit ya mas 20 ya bayar iki pengecekan. Oh 20 pengecekannya irit lor bayarnya cukup 20.000 dapat stempel dapat surat tanda bukti kehamilan. Dinas Peternakan dan Perikanan. Dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, teman-teman. Berarti sing ngecek ngoten iki gantian ya, Pak ya? Iya. Apa Bapak terus yang kesini? Ya, kita shift. Shift ya, Pak ya. Berapa orang, Pak, yang berangkat tiap pasaran kayak gini? Satu tim 5 orang. 5 orang dua yang administrasi, 3 petugas pemeriksa. Yang ngecek 3 orang yang 2 administrasi lur. Jadi yang ngecek itu cuapek kayaknya. Keringetnya gedo gembrobios kayak gerontol-gerontol. Gantian jadi. Mesti ada yang istirahat dulu. Kayak bapaknya itu keringatnya bercucuran. Menanan nih kalau sih ngecek. Oh 4 bulan ini. Stempel 4 bulan. Oke sekian dulu buat review kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-temanku semua. Jangan lupa dukung terus buat channel ini supaya semakin berkembang dan membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.